adanya transformasi PLN, permasalahan pandemi yang masih belum berakhir, dan juga krisis energi yang sedang melanda dunia, Devromo berhasil menjawab tantangan tersebut melalui strategi speed up. BPT Priokomu telah tercapai. Priokomu dihandalkan untuk membackup sistem Jamali dalam keterbatasan kesediaan energi primer di sisi batu bara. Terbukti dengan capacity factor yang direncanakan 6% terrealisasi menjadi 32%. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia Power melakukan turbin inspection pada blok 4 secara mandiri. Di tengah pandemi, Priokomu tetap berkontribusi mensuplai energi listrik nasional dengan implementasi sistem manajemen keberlangsungan bisnis. Berhasil meraih penghargaan Propermas, Ion KWH melalui setup mandiri digital pembangkit. Priokomu terlibat dalam setup digitalisasi power plant PLN Batang. Priokomu berhasil mendapatkan juara 2 bidang efisiensi energi nasional tahun 2021 pada ajang Subroto Awards dan penghargaan ISDA kategori Gold untuk program Taman Hatinya Sumber. Bagaimana strategi Bapak untuk menghadapi tahun 2022? Untuk menghadapi tahun 2022, Priokomu optimis menjalankan transformasi di mana strategi perusahaan ada perubahan menjadi OME, LCE, BPD, dan menghadapi di tengah-tengah krisis energi secara global. Untuk itu strategi Priokomu yaitu Let's Go. Low Carbon Energy Development, Environmental Care, Transformation of Digital, Spirit of Customer Satisfaction, Go Beyond KWH Business Development, Operation and Maintenance Excellence,